Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar halal bihalal di Masjid Agung Nur Ed Darajat. Halal bihalal dihadiri Bupati Tanjab Tim, Romi Haryanto, bersama seluruh pejabat dan pegawai Pemkab Tanjab Tim. Setelah sholat duha dan doa bersama dilakukan, dilanjutkan dengan bersalaman. Ratusan pegawai dan honorer antri satu persatu untuk bersalaman dengan Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto. Romi Haryanto, yang masa jabatannya tinggal 6 bulan lagi, ia meminta maaf jika selama kepemimpinannya ada kebijakan yang kurang berkenan di kalangan seluruh pegawai dan masyarakat Tanjab Timur. Pertama-tama tentunya saya mewakili keluarga pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan minal aidin wal faizin pada Bapak Ibu hadirin sekalian semua. Selamat menaikkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kami menyadari sekali, saya mewakili Bupati maupun Pasekda, mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari maupun dalam sikap kami, tutur kata kami, mungkin banyak yang menyinggung perasaan dari kawan-kawan sekalian, baik itu pejabat seluruh tertinggi dan seluruh staf pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka dari itu, dari lubuk hati yang paling dalam, tentunya saya menyampaikan permintaan permohon maaf dari kami. Begitu juga sebaliknya, insya Allah kalau ada, kalaupun ini ada, kalau ada kesalahan maupun kehilafan dari kawan-kawan semua, tentu kami dari dua yang paling dalam juga telah memaafkan dan kita anggap sekarang nol.